Kembali lagi dengan saya, Dr. Berji. Welcome to my YouTube channel. Teman-teman, seperti teman-teman lihat, ini saya sedang masih berada di Thailand ya. Saya berada di tepatnya di kota Pattaya. Dan saya pada malam hari ini sangat excited ingin berbagi review mengenai produk yang akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Ya, kenapa? Karena setiap hari saya yakin dengan atau tanpa make up kalian tetap membutuhkan yang namanya pembersih wajah, betul kan? Teman-teman, di sini saya ingin mereview salah satu produk yang menjadi favorit saya, yang saya gunakan setiap hari ya. Sebenarnya saya menggunakan beberapa suka bosenan sih saya orangnya, suka coba-coba. Tetapi akhirnya saya putuskan untuk menggunakan produk pembersih ini ya. Kenapa? Karena dia bahannya alami. Nomor satu, berasal dari pepaya. Nomor dua, dia cocok untuk kulit saya yang cenderung kombinasi berminyak. Jadi karena dia menarik dengan ekstrak papainnya, dia menarik minyak dari kulit kita ya, dan juga kotoran dan juga debu-debu lainnya. Jadi sangat cocok dengan kulit saya. Dan yang ketiga, dia juga memberikan cukup kelembapan lah, tidak membuat kulit saya menjadi kering, tapi membantu membersihkan kotoran dan juga minyak-minyak dari wajah saya. Nah, apa sih teman-teman produk tersebut? Pasti penasaran ya. Ini dia produknya ya, si namanya Pure Cleansing Gel ini ya teman-teman ya. Dia enak sekali, dia awet, saya bisa menggunakannya 2 bulanan ya, sehari 2 kali. Dan kok di sore hari saya biasanya menambahkan dengan yang namanya susu pembersih creamy cleansing lotion, karena seharian kita sudah terpapar dengan banyak debu dan kotoran, saya memerlukan double cleansing. Tetapi sebenarnya dengan si Pure Cleansing Gel ini, dia sudah membersihkan cukup baik sekali teman-teman ya. Jadi kalau kalian seperti saya ini, barusan ada acara ya, pesta, saya pasti akan melakukan yang namanya double cleansing ya, dengan creamy cleansing dan juga dengan pure cleansing gel ya. Jadi kalau saya suka sekali dengan si sabun pembersih wajah ini. Teman-teman, bila kalian memiliki masalah yang sama ya, kulitnya cenderung kombinasi berminyak, ingin menemukan sabun yang cocok untuk kalian, mungkin ini adalah solusinya. Dan juga dia ini karena bahan aluminiumnya adalah pepaya, aman untuk mulai remaja usia 13 tahunan ke atas sudah bisa ya. Dan juga untuk ibu hamil menyusui semuanya yang pasti aman sekali. Produk-produk yang saya review rata-rata semuanya aman karena tidak berbahan kimia berat teman-teman ya. Rata-rata semuanya bahannya alami semua, sehingga saya jatuh cinta dan kulit saya menjadi semakin sehat setiap harinya. Oke teman-teman, mungkin itu aja review dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau cara menggunakannya, mungkin teman-teman ingin tahu, kita putar, kita taruh di tangan, kita beri sedikit air dan kita busakan, taruh di wajah dan kita bilas. Langsung bersih dan celing deh kulitnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Please share untuk teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa untuk like dan juga komen untuk konsultasi dengan saya. Saya siap membantu teman-teman semuanya. Thank you all for watching me. Bye-bye, see you on my next video.